Nah, pas aku ke hotel kan kayak lagi masa-masa pandemi kayak gitu kan. Jadi sebelum aku masuk hotel kayak diperiksa dulu gitu suhunya. Terus dikasih hand sanitizer. Ya, lumayan worth it sih menurut aku, Swiss Bell. Murah dan bagus banget tempatnya. Cuman aku ngambil kamar yang emang gak dapet view-nya gitu. Ya, terima padanya aja ya. Dengan harga yang murce aim. Untuk kalian yang mau jalan-jalan ke Lampung bisa hubungi saya, asik. Udah buka tolel. Udah PA. Nah. Tunggu. Tunggu make up. Bukan Anda yang bergetar. Lalu apa? Gila. Nah, jadi kita tuh menjalankan Lombok, gila, parah. Stres juga. Cong, fotoin dong. Ya dong. Nah guys, ini pintu. Kita mulai dari sini. Ada kaca. Oke. Bagus. Barang-barang aku sumpah. Ini kayak gue nunggu kawan-kawan lama banget. Dia orang habis maghrib kesininya. Jadi kayak gue harus bukain kamar untuk mereka. Kita lihat. Aku nge-vlog pakai handphone ya. Soalnya kalau aku pakai, wih, panas sekali. Di sini nggak ada pemandangannya, cuma kayak gini doang. Oh, di sana perumahan. Worth it sih. Kita langsung ke toilet. Oh, lampunya masih gini coy. Redup. Gila sih. Akhirnya kita sampai juga di hotel. Dan aku tuh capek banget mau tidur. Kita kasih trik-trik olahraga ya guys. Satu, dua, tiga, empat. Aku kos dua. Nih, gue punya pertanyaan. Selama lu hidup udah berapa kali pacaran? Serius? Cowok yang paling berkesan menurut lu siapa? Harus perlu gue sebutin namanya? Ya iya deh, masa gak gitu banget sih? Harus jujur, kalau gak jujur rezekinya seret. Tam-tam. Gak mah,
cowok yang paling berkesan. Coai. Yang dokter itu. Oh, Coai please lu harus lihat video ini. Dan juga enggak tahu channel gua. Kayak guanya apa ih kok keren. Kursi kantor burak sendiri. Dan satu dan lagi pertanyaan. Paling sering berapa kali begituan? Gila pertanyaan. Dalam seminggu. Berapa kali? Hey. Berapa kali? Seminggu enggak tahu. Bisa enggak tahu. Enggak jelas channel lu, enggak jelas apa sih garing gila. Mana kirimin videonya tadi? Enggak bisa, enggak ada paket. Oh, begitu caranya. Ada WiFi, Pak ya.